Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi oleh kerana saya akan mengajar you all dua subjek pada semester satu dan untuk meringkaskan atau mempercepatkan tempoh saya mengajar, which is benda ni tak ada dalam syllabus, tapi saya perlu ajar sebab kalau tak macam mana you all nak hantar assignment tanpa you all ada account Google dan sebagainya. Jadi video ini adalah video tutorial tentang bagaimana you all create account Google dan juga sedikit sebanyak tentang Google Drive. Harap membantu dan tolong buat persediaan sebelum masuk ke college untuk mendaftar. Alright? Okay, step pertama adalah kita buka browser. So, boleh gunakan yang ini adalah Internet Explorer. So, saya prefer gunakan Google Chrome dan saya akan gunakan Incognito. Kelebihan adalah Incognito adalah browser kita tak akan simpan cache. Maksudnya kalau kita ada save password ke apa, dia tak akan simpan dekat cache. Jadi, browser kita lebih selamat. Dan buka www.google.com. Okay, sorry, saya kena log out dulu. Okay. Jadi kita nak buka akaun baru. Okay, sign in. Dan kita okay. Okay, so kat sini akan ada create account. Klik create account for myself untuk diri sendiri lah kan. Okay, first name kita. Let's say saya Ana. Patutnya 3. Saya ada banyak account, so yang ni saya create Ana Patania. Ni automatically dia akan bagi kita suggestion name. So saya akan buat Ana Patania 3@gmail.com. Okay, kemudian password. Okay, password ni you kena gunakan konsep spender seluar dalam. Kenapa? Spender, kita tak akan kongsi spender dengan orang. Okay, maksudnya password kita tak akan kongsi dengan orang. Kita tak tunjuk seluar dalam kita dekat orang lain. So, sama juga dengan password. Kita tak akan tunjuk password dia kita dekat orang lain. Dekat kita punya BFF pun. And then, spender. Kita tukar setiap hari ataupun tukar dengan kerap. So, macam tu juga password. Seelok-eloknya kita tukar dengan kerap. Tapi, jangan pula bila tukar, you lupa. Okay, dan satu lagi, password gunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, number dan juga simbol. Okay, jadi password saya takkan nak bagi tahu pula kan. Okay, let's say lah saya buat 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Apa? Tanda seru, contohnya lah. Okay, kat sini sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C tanda seru. Okay, maksudnya kita ada huruf kecil, kita ada nombor dan juga kita ada simbol. Kemudian next. Okay, kalau nama email yang kita pilih tu dah ada orang lain gunakan, so dia akan bagi tahu kita lah nama tu dah ada orang guna dan dia akan minta kita create nama lain. Phone number ni adalah optional. Saya cadangkan letak juga nombor telefon sebab apabila kita lupa nombor password kita, kita boleh dapatkan backup retrieve melalui handphone. Dia akan hantar SMS ataupun Google akan call kita untuk kita reset balik password. Okay, saya akan gunakan nombor handphone saya. Tapi tak apalah, okey. Kosong. So saya tak akan letak kat sini. Recovery, okey, recovery ni sekiranya you ada email sebelum ni, mungkin email parents, supaya satu lagi option kalau dia tak buat, kita tak boleh nak reset password tu melalui nombor telefon, kita juga boleh reset password kita melalui email satu lagi. Jadi saya gmail.com. Okay, and then ni birthday kita. So Google ni dia ada security, maksudnya 18 tahun ke atas kalau tak silap.
Jadi kalau you all belum lagi berumur 18 tahun, tipulah sikit eh. Tipu sunat. Kita bukan nak buat benda tak elok kan dengan akaun Google ni. Kita nak gunakan untuk belajar. Okey. Okeylah, saya tak tipulah saya punya tarikh tahun lahir. Gender, so you boleh pilih female, male ataupun rather than say, tak nak bagi tahu jantina apa ataupun custom. Custom you nak buat apa? Khunsa. So female lah eh. Next. Bla 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 bla. Kalau rajin baca, so saya akan klik agree je. Tada. So kita nampak tak kat sini, kita dah ada akaun Gmail. So klik pada yang ada A ni. Kenapa A? Sebab saya punya akaun saya adalah Ana. Okay, pergi manage akaun ni. So apa tujuan dia? Kalau kita nak personal info kita, kita nak upload gambar, so better upload lah. Supaya bila dah ramai-ramai student, saya pun tak ingat nama ini siapakah pemiliknya, siapa tuan dia. So carilah gambar kat mana-mana. Saya tak ada gambar eh. Ada sebenarnya. Personal. Letaklah satu gambar eh. Gambar diri sendirilah. Janganlah letak, sebab ingat eh, akaun kita ini adalah akaun untuk tujuan akademik. Let's say lah ini dengan gambar saya kan. Jangan letak gambar kartun, gambar yang saya tak boleh nak recognize you all. Okay, letak gambar you all. Bukannya gambar nak skema, gambar skema boleh, gambar peace boleh. Tapi make sure gambar you. Okay, kemudian set as profile picture. Okay, buffering. Then, nampak eh? So, ini gambar kita, ini nama akaun kita, ini tarikh lahir, gender, password. Okay, so ini email, email kita kat atas ni dan kat bawah adalah email untuk dia backup. Okay. Kemudian, so kita dah siap lah email kita. Dekat sini, kalau you nampak ada titik-titik, 9 titik ni. Ini adalah untuk senarai Google. Kenapa kami nak you all gunakan Google account? Sebab Google ni dia ada banyak apps. Apps Google. Kita nak guna Google Classroom. Dia berbeza kalau you gunakan email lain. Okay, katakan email. So, klik pada email lah. Okay, so email tak ada apa lagi lah. Okay. Sebab apa? Sebab ada yang tanya saya, puan macam mana nak email, saya tak tahu. Dia susahlah saya kan. Okey, kemudian yang kita akan selalu gunakan nanti adalah, okey, kalau mungkin nanti dalam kelas online ada Google Meet, so kat sinilah Google Meet. Okey, so YouTube pun adalah antara apps milik Google. Ini Google Drive. So, mungkin ada banyak assignment yang you kena upload dalam Google Drive. Okey, let's say saya buka Google Drive. So ini, you kena faham konsep cloud computing, cloud awan. Jadi kalau selama ni kita simpan kita punya mungkin gambar dalam pendrive, itu adalah hard disk. Tapi dalam Google Drive, dokumen kita, file, Word ke Excel, gambar everything, kita boleh simpan dalam Google Drive. So itu adalah Google cloud computing, di mana file dalam cloud computing ni kita boleh akses bila-bila masa. Okay, so ini adalah bendanya. Jadi katakanlah you ada assignment yang you nak submit. Let's say, okay lah. Apa eh? Apa? Let's say you ada satu file assignment. Okay, you pun letak, boleh click and drag untuk upload. Nampak kan dia tengah uploading kat sini. Okay, nampak. Okay, jadi ini file you ada dalam Google Drive. Kemudian lebih baik kalau nanti awak buat folder-folder mengikut subjek. Okay, let's say tadi saya dah upload, tiba-tiba alamak, lupa lah nak buat folder.
And then kita klik kat sini new folder. Folder tu macam satu bag, satu subjek, satu bag, satu subjek, satu bag. Jadi kita takkan, kita lebih organize. Katakanlah subjek saya, kod dia adalah SSK 1023. Digit contohnya. Okey. Okey. Nampak? Dah ada satu folder. Jadi masukkanlah assignment Puan Anna tadi ke dalam folder ini. Okay, kemudian awak ada satu lagi subjek lain. Okey, apa subjek tu? Contohnya SKW 1022 contoh. Katakan ini adalah aplikasi komputer. Yang depan tu adalah kod subjek eh. Okey, create. Okey, so ada dua folder subjek. Jadi you takkan confuse. Katakanlah dalam folder ni ada buat folder eh, folder digit. Boleh tak kita buat folder dalam folder digit? Katakanlah dalam folder ni ada banyak subtopik dalam subjek digit. Katakanlah you nak buat folder topik 1. Create lagi. Lagi, kita ada lagi topik 2. Okey. Dan seterusnya lah. Maksudnya dalam folder digit boleh ada folder lain. Kemudian page 1 ni sebenarnya adalah assignment untuk topik 1. Pindahkan je lah. Click and drag. Bila klik, maksud klik pada mouse, bawa ke sini, nampak dia dah jadi biru kan? Lepaskan. So itu adalah click and drag. Tada, hilang magic. So dia dah ada dalam folder topik 1. Okay, macam mana saya awak sebagai pelajar nak share kepada pensyarah, ini adalah link yang boleh dicapai. Okey. Right click pada assignment, klik pada get shareable link. Okey, dekat sini ubahkan kepada anyone with the link and then copy. Okey, ni panjang kan? You bayangkan panjang-panjang ni. Copy. Okey. Boleh. Maksudnya, kalau awak bagi saya link tu, saya boleh dapat. Cuma dia tak cantik. Kenapa? Okey, saya tunjukkan pada awak eh. Tadi, okey, saya buka satu browser lain. Let's say saya paste. Nampak tak panjangnya dia punya link ni? Dia nampak kurang professional. Jadi, apa yang saya nak ajar you all adalah untuk kita shorten, untuk kita pendekkan link tersebut supaya dia nampak lebih kemas, lebih profesional. Okey, saya tak kisah nak gunakan apa-apa. You boleh klik je pada Google. Okey, tadi saya kata saya Google kat sini kan? Sebab saya dah savekan sebagai bookmark. Klik je pada Google. Typekan shorten. Nampak tak? Dah keluar dah. Shorten URL. Ada banyak link ataupun website yang you boleh gunakan. So antara favorite saya adalah Bitly. So klik pada Bitly. Tadi kita dah copy kan ni? Tadi kita dah copy kan? Jadi dekat Bitly ni nampak? Okey. Nampak tak untuk okey kat sini? Paste. Okey, right click boleh paste satu step, tapi saya lebih suka gunakan shortcut key, gunakan keyboard, control V. Itu adalah paste. Guna klik pada shorten. You extended. Okay, nampak. Mana ada? Sometimes Bitly dia kedekut sikit. Okay. Tak ada masalah. Tak boleh guna Bitly. Kita gunakan. Ini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tadi kita dah copy. So, tak payah paste sekali lagi. Control V untuk paste. Klik pada shorten URL. Nampak tak? Okay, saya buka Word lah. Notepad mungkin, notepad. Saya buka notepad. Saya nak tunjuk pada you all perbezaannya. Okay. Ini adalah link asal daripada Google Drive tadi. Nampak panjang kan? And then, ini saya copy. Nampak tak? Betapa pendeknya dia. Jadi, ambillah yang pendek ini, hantarlah kepada pensyarah.
Okey, ada pesara akan gunakan Google Classroom. Okey, Google Classroom kat sini. Google Classroom. So nanti pesara akan kita dengan detail lah Google Classroom. Kalau saya, saya prefer guna Edmodo. Mungkin ada pesara lain yang prefer. Mostly kami kat College Kuantan Selangor guna Classroom dan juga Edmodo. Okey. Tapi itu adalah cara, maksudnya yang ni copy yang pendek ni tadi, daripada ni copy, paste lah dalam awak punya assignment.